Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, kerap melontarkan kritik terhadap kinerja wasit di Liga 1 2022-2023. Tak hanya Bernardo Tavares bersama skuad PSM Makassar, sejumlah klub lain pun juga keseringan menyayangkan adanya keputusan wasit yang terbilang kontroversial. Berdasarkan seluruh masukan ini, PSSI sebagai induk sepak bola tanah air pun mengambil langkah cepat menjawab kritik tersebut. Dilansir dari laman PSSI, rencananya untuk Liga 1 2023-2024 bakal ada penggunaan wasit asing di beberapa pertandingan. Sebelumnya, pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares berulang kali mengkritik kinerja wasit. Makanya juru taktik 43 tahun ini mendorong diterapkan VAR. Keberadaan VAR menurut Bernardo Tavares akan membantu wasit dalam pengambilan keputusan. Dia meminta PSSI sebagai induk Federasi Sepak Bola Indonesia serius memikirkan penggunaan VAR.